Alright guys, hari tu kita buat motor dekat Semerah, Batu Pahat. Hari ni kita buat motor dekat Puchong pula. Okay, hari tu Batu Pahat full spec 63. Hari ni Puchong full spec 65 juga. Okay, so jom kita tengok motor dia macam mana dan barang-barang apa yang kita akan tukar. Jom. Alright gang, so barang-barang yang kita nak masukkan, yang ni owner beli sendiri. Okay, rod dia kita pakai rod rumah. Lepas tu full bearing, full bearing C3 lah. Hyper clutch. Ini head set HHM, dia punya kotak dah bagai. Kotak dia mana tadi? Dah bagai kotak dia. Lepas tu carburetor PWK rumah racing. Gearbox set, gearbox 124 HHM, cam HHM. Ni sekali dengan hyper clutch lah. Spring valve dengan intake lah. Lepas tu block, block kita pakai 65mm. Mana? Tak ada. Oh, dia tak tulis. Ha, sudah. Oh, atas ni lah. Eh, tak ada kak. Bawah? Eh, tak ada kak. Tak ada juga, geng. Hui, misteri lah. Ha, tak apalah, 65mm lah tu. Okay, so ini je exhaust dia, nak pakai exhaust HHM 35 32 35. So okey tu. Okey. So sekarang ni head dia aku tak poting lagi. Tak sempat lagi nak poting. Hari tu kan. So aku nak poting dululah. Denganmu menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Okay. Aku dekat mana entah ni, tapi dekat Puchong lah. Okay. Aku nak hantar crankshaft bagi tukar rod. Crankshaft spare lah. Okay. Nanti aku swap dengan motor tu je, dengan tukar gear 2. Meriah weh. Bengkel motor, bengkel motor, bengkel motor, bengkel motor, bengkel motor. Belakang sana tu ada dyno. Woi, kedai motor. Bengkel motor belah sana lagi. Ambang mata, beb. Tak tahu nak hantar kat mana. Aduh. Aku contact ajak. Dia recommend SCH Racing ni. So aku hantar crankshaft dia kat situ. Harap-harap sedap lah kan, dia punya balancing apa semua tu. Korang kenal ke ajak? Mesti korang kenal punya. Kalau korang main TikTok, korang kenal lah dia. Dia famous. Dan dia pun, dia pomen juga buat RC juga dekat area Puchong ni. Kiranya aku langgar kawasan dia ni. Okay, sekarang ni aku lapar. Aku tak makan lagi. Bukan aku tak makan, aku makan pagi tadi tapi sikit je. So sekarang dah lapar dah. Biasanya aku buat kerja ni, aku akan makan banyak pagi tu. So tengah hari lepas zuhur apa semua ni, aku tak lapar. Petang baru lapar. Tapi sekarang aku dah lapar. So aku nak pergi cari makan lah. Makan-makan berat sikit. Okay, so jom. Okay gang, so enjin dia kita dah turunkan. Ini enjin dia. Aku memang nak puji owner motor ni. Sebab kau tengok, enjin tak kotor pun ni. Walaupun dia macam ni, tapi ini kategori tak kotor tau. Tengok sini sikit. Ni pun tadi masa aku drain coolant. Nampak? Dia punya hose lembut. Okay, lembut. Ni lembut, lembut. Tengok motor dia.
Gang, lembut gang. Nampak tak motor ni jenis motor yang tak tersadai. Ini V3 ni. Tengok mata dia, mata V3 kan. V3 ni paling lama dia production dia 2014. 14 tu last lah tu. Nampak? Clean weh. Bapak clean. Ini biasa abuk-abuk sikit. Tapi memang tangan aku macam ni je. Tengah, tangan sebelah lagi. Kiranya tak kotor sangat pun tangan aku ni. Nak tengok. Ho. Dia berjas berhabuk macam tu je. Biasanya sini-sini ni ada minyak-minyak leaking tau. Kan? Ada taik-taik minyak sini ni. Itu yang buatkan tangan aku mengarut sangat kan. Tengok. Dia punya casing. Cantik. So ini antara enjin yang terbersih lah. Yang paling bersih lah setakat yang aku buka-buka motor orang. Bukan nak judge ke apa, tapi bila kita tengok belakang-belakang ni tak ada taik-taik minyak apa semua kan. Owner yang pandai jaga motor lah. Okay. Tapi kita tak boleh nak judge lagi. Kita judge dalam enjin nanti. Kita tengok bersih tak bersih. Alright gang. So awal sangat lah kita puji gang. Dalam dia kotor punya. And minyak hitam dia makan sikit je tadi. Aku dah letakkan dalam botol ni. Sikit je. Memang minyak hitam dia makan. So benda tu boleh jadi macam ni jugalah. Dia buat enjin korang jadi macam ni. Okay. Kita legam ni. Nampak? Tu cover clutch ni lah biasanya yang paling teruk. Okay. Belah clutch ni. Sebab yang belah clutch ni minyak hitam dia tak berkocak sangat. Tapi itulah. Tak apalah, kita basuh. Kita try basuh dengan minyak petrol. Pagi tepi laut, anjing ada janggut. Ada satu soalan, mana satu serangga pilihan. Helang terbang tinggi sangat, musang sangat tilam selesa sangat. Akhirnya tak terjawab, tolonglah jawab. Mungkin anda tak faham apa aku sampaikan. Tapi ini soalan, mana satu serangga pilihan. Helang terbang tinggi sangat, musang ganas sangat, tilam selesa sangat. Aku baru settle basuh enjin dia, itu crankcase saja, cover clutch, clutch dia ada lah, banyak lagi kena, banyak lagi kena basuh. So sekarang aku nak balik dulu, esok kita sambung basuh. Jom. Lebat guys, hujan lebat. Mojo rumah customer aku tu memang dia tertutup betul-betul dia punya garage tu, so memang tak ada tepias lah. Oh gang, Bentley naik tow truck, gang. Woi, Bentley naik tow truck. Mantap. Tak nak, aku nak fokus kereta, bukan air hujan ni. Okey. Ambak. Aduh. My V got elect. Terima kasih My V kerana mengharumkan nama Malaysia. Alright guys, aku menghala ke hotel budget aku. Aku ambil lah crankshaft ni yang dah ditukar rod ni. Aku hantar dekat SDH Racing tadi kan. Hantar tukar rod dengan tukar gear. Tukar gear 2 sebab gear 2 tu kena press. 45 gang. Kat kemaman 35 je. Aduh.
Ha, dekat pekan tak sampai 30, 20 berapa lah. Biasalah tu. Ha, dia ikut tempat kos hidup tinggi ke tak tinggi eh. Ha, Kemaman memang mahal sikit daripada Pekan. Pekan ni memang murah. Okey. Ha, sebab tu kalau aku buat motor kat Pekan, aku tak boleh nak letak upah upah aku memang murah gila. Okey. Ha, sebab memang si macam gitu market dia. Nak buat macam mana? Eh. Ha, so aku nak gerak tidur dulu. Aku nak gerak ke hotel bajet aku. Ha, RM40 je aku booking. Ha, asal boleh tidur je, okay? Ha. So aku rasa video sampai sini je. Kita akan sambung ke next video. So video sampai sini saja. Kau jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.